Pulang dari site di PHR Rokan, gue mau makan nih direkomendasiin. Katanya nih di sini udang galanya mantep nih. Langsungnya kita masuk yuk. Restonya itu lokasinya tuh ada di atas sungai, Sungai Rokan. Ini area makannya, dine-in-nya. Ini gue mau makan bareng temen-temen nih. Pulang dari site. Tuh mantap. Ini primadonanya nih katanya nih, udang galah. Karena pesan ikan baung nih. Masih bergeraknya di sini. Ini udang galanya tuh gede benar. Ini 3 kilo. Ya. Tuh ukuran udang galanya tuh gede benar. Ukurannya nih kalau udah mateng tuh segini nih gedenya. Segede muka. Nah, itu kepalanya paling enak deh. Makannya kita pesan ikan baung nih. Di sini ada kondimen-kondimennya nih, ada jengkol, ada sambal-sambalan, kerang, mantap ikan asin. Ya, satu-satu ya. Udangnya. Kepalanya di sini harus dimakan. Ada sambal nih. Sambalnya sambal cabai hijau gini nih. Sambal hijaunya tuh pakai kecombrang tuh, bunga-bunga kecombrang. Ini nih gua pakai jengkol Milo. Sambal merahnya. Ini kondimennya ada belut juga nih. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain jengkolnya dulu pakai nasi panas pakai sambal. Ada acaranya ratus orang tua tuh, Pak. Oh. Ini langsung. Tuh, langsung digigit itu nih. Kepalanya tuh dimakan nih. Ini yang enak nih katanya nih. Cocol sini. Colin ke sambalnya mantap. Sudah menerangin. Siap, Pak. Mantap. Rekomendasinya Pak Ade. Coba Bang Renok. Gue mau cobain gulai ikan baung. Oh, langsung aja lah gue yurin. Menerangin. Asam segar. Ikan baungnya mantap. Cocol dulu. Cocol ke sambal. Masih panas. Bismillah. Mantap. Wah, gokil. Mana lagi yang kau dustakan? Tuh lihat tuh dagingnya tuh. Udangnya. Wah, full daging. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buntutannya masih bisa dinikmatin banget dari kepala sampai dengan buntut, semuanya enak. Ludes semuanya tuh. Mantap. Nah ini gue makan bertujuh tuh abisnya segini nih. Sangat-sangat worth it dengan rasanya mantap. Sekarang kita balik. Mantap banget. Ini rekomendasi nih, makan terapung. Nah catat nih guys, namanya itu rumah makan terapung nih. Lokasinya itu ada di Rokan Hilir. Di atas sungai Rokan tuh, di bawah jembatan.